Everyone, how is it going? And welcome back. This is the Mamen. Kumaha Dara Mang sadayana, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kemudian kelancaran ya. Salam lehoy, semoga selalu lancar juga rezekinya. Dan bagi yang baru mampir, saya ucapkan selamat datang juga. Hope you like and enjoy my video. Sekarang tentu saja saya akan mereaksi Reza Jeneponto ya. Di sini judulnya Akustikan Kehadiran. Ini lagunya Reza dan Marcel. Tentu saja dipopulerkan oleh almarhumah Mieke Ardila. Oke, di sini lihat di thumbnailnya itu suasana santai ya. Di sini akustikan bersama Bang Marcel tentunya di channel terbarunya yaitu Reza Official. Reza Official ya. Oke, kita langsung saja bagaimana Reza Jeneponto bernyanyi diiringi oleh Bang Marcel sebagai gitarisnya. Are you ready? Let's jump into it right now and enjoy the video. Oke, kita mulai. 1, 2 dan klik. Nilon gitar. Bergetar seluruh tubuh ini. Alright. Di saat matamu memandang diriku, tirai kasih sayang terbentang perlahan. Ada keharuan di hatiku. Tinggi langsung ke rendah, mantap. Ternyata sejak saat itu tegas ya. Ada keinginan untuk bersamamu, ada rasa rindu yang semakin membara. Jelas banget diksinya. Hari ke hari aku Reza. Seperti biasa, kontrolnya sangat baik dan kita bisa mendengarkan suara alami Reza ya. Di sini langsung akustikan dalam suasana santai dan ya Reza memang pakarnya ini menyanyikan lagu almarhumah Mieke Ardila. Tambah dengan suara dua. Bisikan rinduku pada dirinya. Sepi malam dalam penantian. Ku tunggu kehadiran. Rasa banget ya, pas Reza nada tinggi, kemudian agak tinggi, gimana dia mengkontrol suaranya dengan sangat baik. Senyum lagi ya, mantap. Ternyata sejak saat itu ada keinginan untuk bersamamu, ada rasa rindu yang semakin membara. Hari ke hari aku menunggumu. Oh angin, gak ada yang melenceng sama sekali ya suara Reza. Rinduku pada dirinya.
Aku diulangi, oh angin. Oke, lagi. Oh angin, bawalah ia di sini. Kutunggu kehadiranmu, sarang. Kutunggu kehadiranmu, sarang. Alright. Ini meskipun hanya dengan iringan gitar ya, instrumennya, ini saya sangat suka dan menikmati sekali tentunya. Dan ini posisinya tepat ya, Risa sebagai vokalis di depan, jadi memang dominan kan, suara vokalis itu harus dominan di sini. Dan Bang Marcel ada di belakangnya, kemudian di tengah-tengah tadi pas Risa nyanyi, dibantu juga sama Bang Marcel dengan suara dua. Suara alami Risa itu terdengar sangat jelas sekali ya. Kita bisa dengar tadi nggak ada yang melenceng suaranya. Kemudian bagaimana Risa itu mengontrol suaranya, bagaimana menggunakan teknik-tekniknya semakin matang dan terus matang ya Risa Jeneponto. Sukses terus. Aduh, saya ngebayangin itu saya duduk deket Risa asik. Kemudian Risa nyanyi sama Bang Marcel, saya ngeliatin gini aja. Karena enak, saking enaknya gitu. Risa nyanyi lagu Kehadiran dipopulerkan nih ke Ardila. Dan di sini saya dengar gak ada noise juga ya. Sehingga sangat-sangat enak dan sangat dinikmati sekali. Meskipun suasananya santai ya. I love this, I love this. Kehadiran Risa Jeneponto dan Bang Marcel. Mantap. Saya kira dicukupkan sekian video reaksinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Dan saya ucapkan salam demamen, salam lehoy, and catch you later.